So, baro teman, jumpa lagi di Lo Baron Channel. Oke, di video kali ini gue bakalan share lagi ke kalian redeem code yang terbaru per hari ini tentunya. Oke, bagi kalian yang udah penasaran, simak terus. A few moments later. Oke, yang pertama di sini langsung aja kalian masuk di bagian event. Nah, terus di sini kita bakalan lihat redeem code-nya itu di sini ya. Di bertema di sini, bukan di rekomendasi seperti yang sebelum-sebelumnya atau yang biasanya, tapi kita lihat di bagian bertema. Di sini ada banyak event dan kalian scroll ya, teman-teman, kalian scroll. Scroll dan kalian pilih yang ini nih. Ini dia ya. Masukkan kode untuk claim paket. Jadi di sini ada redeem code ya. Jadi eventnya Godzilla sama Kong nih ya. Jadi untuk kode redeemnya itu silakan kalian masukkan di sini. Oke, dan tentunya kalian rubah dulu huruf kapital semua dan kalian ketikkan Godzilla Kong, Godzilla Kong. Oke, jika sudah kalian centang lalu pilih oke. Set, kalian bakalan dapetin BP dan ini adalah kartu yang nantinya kalian bakalan tukar dengan skin keren yang ada di event ini. Dan caranya gue bakalan kasih tahu habis ini ya. Oke, kita pilih oke di sini. Nah, terus masih ada lagi ya untuk redeem code yang kedua. Nah, ini kalian hapus, lalu kalian seperti biasa huruf besar tuliskan aja Godzilla vs Kong. Jadi Godzilla versus Kong. Centang lalu kalian pilih oke. Set. Kalian bakalan dapetin stiker dan ada kupon lagi di situ. Lalu pilih oke. Nah, terus yang ketiga ini ya, yang terakhir kalian hapus dulu di sini. Lalu di sini ketikkan Titan. Nah, Titan / Stan. Begitu, lalu centang, lalu oke. Set, kalian juga bakalan dapetin stiker kalau nggak salah di situ dan kupon tentunya. Oke. Langsung aja di sini kita ini ya, kita tukar dengan bentar. Kalian lihat dulu kuponnya. Nah, kupon ini namanya lisensi pilot pesawat. Oke, ini kita bisa tukar dengan skin keren yang ada di sini nih. Oh, salah, di event. Terus dia di, nah, ini dia ya. Jadi kalian bisa tukar dengan item atau skin yang ada di sini ya, mulai dari sini, sini, sini sampai yang di bawah-bawah ini nih. Kalau misal kalian pengen tukar skin yang ini, berarti kalian kumpulinnya dua lagi ya, karena di sini kita udah kumpulin 3, berarti tambah 2 supaya kita bisa dapat skin yang ini ya. Wis mantep ya skinnya ya, keren keren keren. Oke, jadi kayak gitu ya untuk video redeem code yang terbaru kali ini, semoga membantu untuk kalian yang membutuhkan. Oke, seperti biasa jika video ini mantul jiwa, jangan lupa like dan tinggalkan testimoni di kolom komentar. Juga share-nya tentunya. Gua Baron, sampai jumpa di video berikutnya. Baca.